Lagi beliau punya asisten teknik ya, punya asisten fisik yang bukan analis, tapi dia levelnya level A juga. Dia bisa teknik, bisa analis. Terus berarti fisik. Sekarang ini klub-klub lain juga kan butuh pemain kan, tapi pemain kita yang sebenarnya tidak menutup kemungkinan menjadi target-target mereka ya, dan pasti semua pemain lah sekarang kan masa kontraknya apalagi juga satu juga pemain-pemain sekarang ini memang kayaknya hanya semacam prakontrak aja mereka di butuh sekarang korban ya, ketakutan klub akan kompetisi ini yang belum ada kepastian. Membuat membuat klub-klub juga berpikir panjang untuk mengontrak pemain jangka panjang. Nah, hal-hal ini mungkin ada keuntungan juga buat kita ya, ada keuntungan buat klub-klub yang memang mencari pemain. Seperti kita, mungkin kita akan berusaha dari yang terbaik. Kalau melihat sinyal-sinyal semua event olahraga ini sudah diizinkan ya, basket sudah diizinkan. Sinyal baik lah, tapi reskisnya itu ya di dalam Menpora ini, apa keberhasilan dalam Menpora ini menjadi tolak ukur lah gitu, jadi kita bisa mengatakan